ETLC langsung diambil alih oleh Big Boss dari PSP untuk melanjutkan pertandingan ke-6. PSP berhadapan dengan Bujang LC. Pertandingan terakhir atau pertandingan ke-6 dalam laga hitam dan dalam laga sunatan Ananda Apit, putra tercinta dari Mas Ihwanuddin. Doa terbaik tentunya bagi Ananda Apit, semoga menjadi pribadi yang lebih dewasa tentunya, mendapatkan keberkahan dalam hidup, dan tentunya menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua dan berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin Allahumma amin. Kembali ke tengah lapangan, Bujang FC dan juga BSB terus coba untuk memainkan permainan untuk memberikan hiburan, paling tidak untuk melemaskan otot-otot yang sudah kaku, karena selama ini jarang untuk memainkan sepak bola karena lebih banyak menonton karnaval untuk perayaan dari HUT RI yang ke-79 tentunya. Sebuah serangan yang dilakukan oleh BSP cukup cepat, hampir saja tadi sebuah tekanan yang cukup berbahaya dihadirkan. Sekarang kembali belum berakhir dari para pemain BSP. Sebuah gangguan namanya dilakukan oleh pemain Bujang, dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran. BSP mendapatkan kesempatan kali ini, tendangan bebas. Ada nomor punggung 19 yang akan coba mengambil. Kita nantikan saja, mampukah untuk membuka papan skor di pertandingan ke-6 ini. Masih coba bersiap, sudah lakukan tekanan, masih mampu digagalkan. Blocking yang cukup rapat dari para pemain Bujang. Tekanan berikutnya dari para pemain Bujang FC. Serangan balik coba dihadirkan. Tekanan yang gagal, ini justru para pemain BSD guru bodoh. Benar-benar menunjukkan kualitas yang luar biasa kali ini penjaga gawang Mansur dari Bujang FC untuk mengagalkan sebuah peluang emas yang didapatkan oleh guru bodoh. Tekanan dari Andre, berikan saja kepada Jeffrey. Masih Jeffrey, ada cembos umpan 1-2 Anwar Fatoni, luar biasa pertunjukan yang dilakukan oleh kedua kesebelasan ini untuk ikut merabaikan syukuran dari laga hitam Ananda Apit tentunya. Sebuah tekanan yang gagal langsung diambil dan kini clearance dilakukan. BSP coba lakukan tekanan, bola-bola bawah menjadi andalan namun masih mampu digagalkan. Serangan berikutnya kembali hadir, cukup cepat kali ini pergerakan dilakukan oleh Monario namun masih mampu diabadkan saja dampaknya. Dan berpukul ke dalam Sarif, berikan saja sektor sayap kanan, ada jembos cukup cepat kali pergerakan dari Andre, lakukan umpan cutback. Jembos masih bergerakan luar biasa, jembos. Sebuah gol kali ini namanya, tendangan dilakukan oleh jembos, mampu merobek jala dari kali Arab, merubah skor menjadi 1-0. Dalam laga hitam pada sore hari ini sudah tertinggal BSP 1-0 melalui gol yang diciptakan tadi oleh Jembos pemain dari Bujang LC. Dan kita nantikan saja mampukah BSP untuk menyamakan kedudukan. Sudah berlangsung, tekanan didapatkan oleh para pemain, kini Novi.
tidak jelas dari. Oh, sudah banyak sebuah tendangan penalti yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Kitli terhadap Kurbodo. Sebuah keputusan yang sudah sangat tepat tampaknya diberikan oleh sang pengadil pertandingan untuk memberikan kesempatan tentunya bagi para pemain PSP untuk mendapatkan sebuah gol. Mikir pemain yang lain. Nah, orang gol baleni. Nubi akan mengambil tendangan eksekusi penalti. Baleni B14 orang apa? Walah sayai. Tendangan bonus penalti yang diberikan kepada BSD namanya gagal dimanfaatkan oleh serangan Dufi untuk menyamakan kedudukan, masih tertinggal 1-0 BSD atas Bujang FC. Masih ada 2 menit untuk kedua kesebelasan memanfaatkan sisa waktu yang ada. Ijuretan 2 menit diberikan oleh ofisial pertandingan tentunya. Pelanggaran dilakukan oleh para pemain Bujang. Adian lakukan umpan dengan cara yang cukup luar biasa. Berikan saja tekanan kali ini para pemain Bujang atau BLC. Ada nomor 69. Berikan saja. Lakukan kesempatan para pemain kali ini. Oh, terjadi sebuah duel. Terjadi pelanggaran di lini tengah. Sarit dari ditarik namanya dengan sengaja. Nubi hampir saja kembali mendapatkan sebuah peluang. Sebuah tekanan yang gagal dari para pemain BFC. 1 menit menuju akhir pertandingan. Mampukah dimanfaatkan oleh Anwar Fathoy atau Kipli namanya. Pergerakan yang cukup cepat namun langsung ditutup saja oleh lini belakang dari BSD. Coba lakukan tekanan. Skema build up dari umpan-umpan bola pendek. Nubi dapatkan kesempatan kali ini untuk membayar hutang. Berikan ke sektor sayap kiri. Masih coba lakukan gocekan. Cukup ciamik namun saya sekali. Nubi terjatuh. Bukan sebuah pelanggaran kali ini. Mansur lakukan tekanan berikutnya. Para pemain BSB kembali dapatkan kesempatan di lini sektor sayap kanan. Lakukan umpan crossing. Ada guru bodoh mampu kamu manfaatkan. Oh, luar biasa. Sebuah selebrasi kali ini dilakukan oleh guru bodoh dan mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Berakhir pula pertandingan pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.